sunat ninggalakan wajib. Nah itu menghadiri haulan-haulan itu hukumnya sunat. Meninggalkan majelis ilmu nang wajib perduain hukumnya tatipu. Nah, mengajar di sekolahan gara-gara haulan tulak meninggalkan kewajiban mengajar di sekolahan 3 hari. Mengdatangi nang sunat nang wajib ketinggal, gajinya sebulan diterima termasuk 3 hari tadi. Sedangkan sekarang 3 hari tadi kada masuk mengajar, duitnya diambil. Kadakah hukum zalim guru itu? Munsulah kepala sekolah zalim nang kemapa anak buahnya? Nang dihauli pun kandar yudok, kalau pekerjaan nang kaitu.